Ya semua, kali ini resepsi Mbok mau bikin asinan timun. Ini gampang banget bikinnya ya. Pokoknya ikuti terus videonya. Kita siapkan 4 buah timun yang udah saya kupas. Kemudian saya potong-potong sebesar segini ya. Lalu kita siapkan juga asam jawa secukupnya, gula jawa secukupnya. Lalu kita panaskan air kurang lebih 1,5 gelas. Kita masukin asam sama gula jawanya. Ini kita rebus sampai mendidih ya. Ini udah mendidih, langsung kita matikan kompornya, lalu kita dinginkan. Lalu kita siapkan bumbu yang diulek, ada 3 buah cabai merah besar, 4 buah cabai rawit, 1 sendok teh garam. Nah, ini setelah dihaluskan. Terus kita siapkan bahan-bahannya semuanya ya. Terus kita keruk bumbu halusnya. Kita masukin ke timunnya. Air asam jawanya kita masukin juga. Kita saring ya biar bersih. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Ini mau saya masukin ke kulkas dulu biar tambah seger. Nah, ini hasilnya setelah kita masukin ke kulkas. Ini seger banget, pedas manis rasanya. Pokoknya kalian harus coba ya. Terima kasih udah nonton video dari resepsi Mbok.